Yang pertama saya menyampaikan ini kerja keras anggota. Tidak ada pengungkapan itu adalah kebetulan cuma-cuma. Jadi ini kerja keras anggota dan ini sudah berhari-hari. Kalau kita melihat kejadian ini diawali yaitu dengan adanya viral di media massa berkaitan dengan kejadian curas, yaitu pencurian dengan kekerasan sepeda motor. Ya pada saat itu korban ditembak dua kali oleh pelaku. Untung tidak kena, yang kena adalah HP sama tangan, tangannya kena dikit. Mungkin rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media sudah pernah lihat videonya. Ya, itu sudah ditangkap semua, yang tiga sudah ditangkap. Inisialnya yang tiga itu SE, BH, dan FE, itu sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Nah ini yang pelaku utamanya yang melakukan penembakan, inisialnya yaitu WA, subuh jam 4.30 tadi pagi kita tangkap. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, terpaksa kita ambil tindakan tegas. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ini adalah senjata, senjata yang digunakan untuk melakukan perlawanan anggota. Dia melakukan penembakan dua kali, ini selongsongnya. Dia melakukan penembakan ke arah anggota dua kali, ini selongsongnya. Dan alhamdulillah anggota selamat tidak kena. Ini sisa peluru yang belum ditembakkan. Ini kita sudah minta untuk titik yang digunakan untuk mengambil sepeda motor.